Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Bang Mimin yang selalu membahas tentang artis kita, yaitu Hakim Penerbangan bersama si Babang Tampan Rangga Ajo. Dan kali ini Bang Mimin akan membawakan berita bahagia untuk kalian. Namun sebelumnya, seperti biasa, semoga kalian pada saat ini dalam keadaan baik-baik serta dilancarkan rezekinya, amin. Seperti yang telah kita ketahui, jika pada saat ini Haikal Penerbangan sudah berada di Jakarta dan sudah masuk di sinetron Love Story, dan tentunya itu akan membuat semakin dekat saja hubungan antara Haikal Penerbangan bersama si Babang Tampan Rangga Ajob kali ini. Namun sebelum ke pembahasan lebih lanjut, Bang Mimin sarankan agar tekan tombol like, komen, serta subscribe-nya, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dengan adanya Haikal Penerbangan berada di Jakarta dan sekarang sudah masuk di sinetron Love Story, tentunya para fans mengharapkan agar Haikal Penerbangan masih tetap berpasangan dengan Rangga Ajo, karena banyaknya fans yang menginginkan hal yang seperti itu. Bisa jadi suatu saat Rangga Ajo pun masuk di sinetron ini, dan pastinya sinetron ini akan semakin kuat dan semakin banyak penggemarnya karena didukung dari para fans Samudra Cinta atau Bucin Kusut. Namun para fans hendaknya selalu bersabar dalam menyikapi hal ini, karena Bang Mimin yakin jika Haikal Penerbangan bersama Rangga Ajo akan dipasangkan lagi, dan yang pastinya produser pun akan lebih tahu tentang hal itu karena sinetron yang digarapnya ingin bagus ratingnya dan digemari oleh berbagai kalangan. Dan seandainya demikian, dipastikan dukungan dari fans Samudra Cinta akan tumpah sepenuhnya. Beralih ke cerita asmara Haikal Penerbangan bersama si Babang Tampan Rangga Ajo, setelah kita mengetahui dari berbagai unsur yang menyatakan jika Haikal Penerbangan bersama Rangga Ajo benar-benar memiliki hubungan, dan tentang bagaimana hubungan yang sebenarnya antara Haikal Penerbangan bersama Rangga Ajo ini, tentunya suatu saat nampaknya waktulah yang akan membuktikan tentang hubungan mereka itu. Meskipun demikian, namun sinyal-sinyal kedekatan antara Haikal Penerbangan bersama Rangga Ajo telah kita ketahui bersama, dan sepertinya mereka berdua pun sudah menerima jika Tuhan menghendaki, jika itu yang harus terjadi. Bahkan mereka pun tidak akan mengingkari, bahkan mengkhianati atas hubungan yang telah dibangun selama ini, karena memang para fans tentunya sangatlah menghendaki tentang hubungan mereka saat ini semoga saja semakin abadi. Dan tentunya semua orang pun meyakini jika Haikal Penerbangan dengan Rangga Ajo sudah satu hati, dan suatu saat nanti mereka pun akan saling berjanji setia dan saling mengasihi. Dan itulah yang akan terjadi di suatu saat nanti, dan ini adalah harapan dari para penggemar fans daripada Hijoper atau para penggemar Samudra Cinta di mana saja, karena memang sepertinya perjodohan Haikal Penerbangan bersama Rangga Ajo ini, bahkan apa yang menjadi doa selama ini, tentunya doa yang terbaik untuk mereka berdua. Dan semoga saja saking banyaknya doa
yang diperuntukkan untuk mereka berdua itu. Semoga saja memang Tuhan akan mengabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Di akhir kata kali ini, Bang Mimin mengajak para fans Haiko Ajob di mana saja. Mari kita bersama-sama kita doakan agar mereka benar-benar menjadi pasangan suami istri yang kita inginkan, dan semoga saja agar apa yang menjadi doa kita tentunya didengar oleh Yang Maha Kuasa, serta apa yang menjadi hubungan cinta mereka juga ada dalam ridho-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Rupanya tidak banyak yang perlu Bang Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika Bang Mimin salah-salah kata. Selamat berjumpa kembali di kabar bahagia artis selanjutnya. Bang Mimin undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.